kabar, Lah? Puji Tuhan, baik sekali. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih ada kesempatan loh untuk memuji Tuhan. Senang nggak? Senang sekali, Lose. Kita mau ajak anak-anak nyanyi ya. Baik. Ya, ayo kita nyapa anak-anak. Halo. Halo anak-anak di rumah. Apa kabar? Tentunya baik semua ya anak-anak. Pasti, puji Tuhan. Luar biasa ya anak-anak Tuhan Yesus kita. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa, Lose? Ada, nomor satu udah disiapkan tadi, Lose. Kita sama-sama ya, nyanyinya. Nomor satu, apa ya? Hari ini hari Tuhan. Ya, kita mari kita nyanyi ya. Kita sungguh-sungguh, kita semangat ya anak-anak di rumah. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya, Lose ya. Ya, pasti Lose sendiri yang akan bikin kita doa. Ya, kita siap ya, sikap dengan doa. Tundukkan kepala. Tangan dilipatkan, sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami ya Bapa, buat kehidupan kami semua karena kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, bahkan kami juga mau muji Engkau dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan kiranya semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga kami mau juga merenungkan dan meneguhkan iman kami untuk mendengar firman-Mu. Dan juga berkati kami ya Bapa, jadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang takut akan kepada Engkau dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di luar boleh lihat kami adalah anak Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang boleh juga mengikut Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing, lihat teladan contoh kami. Inilah pokok doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami doakan semua berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala pelanggaran dosa-dosa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan ya. Kita semangat ya anak-anak di rumah ya. Mari kita memuji Tuhan. Kita membuka pujian kita nomor satu. Hari ini. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya lagu apa ya, Lose? Apa ya? Hanya satu jalan ke surga. Tidak ada yang jalan lain ya, selain Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah mati loh di akhir salib loh. Untuk menembus dosa kita. Demi dosa kita, makanya. Lose percaya gak sama percaya. Tuhan? Percaya. Puji Tuhan. Anak-anak di rumah juga ya. Semuanya, Lose harap kalian semua harus sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan Yesus ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita jangan mau tidak sungguh-sungguh ya dan anak-anak. Kiranya Tuhan berkenan semua dalam kehidupan kita. Kita boleh disiapkan di rumah Bapa kekal nanti selama-lamanya. Di sana kita boleh bertemu, berjumpa sama Tuhan Yesus di surga nanti. Kita nyanyi ya, hanya kita satu jalan ke surga. Nomor 27. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Ya, selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa ya? Ada nomor 28. 28.
8 ya. Apa ya judulnya? Allahku Maha Besar. Iya. Allahku besar ya. Ah, kita semua pakai gerakan ya. Kita pakai gerakan semuanya anak-anak ya. Semangat kita memuji. Semangat. Harus semangat ya, Lause. Jangan kendor ya semangatnya ya. Allahku besar, kuatan kebesar, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuatan menguasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang beritaannya. Oh oh, Allahku besar, kuasaan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, ya, tiba saatnya ya kita anak-anak semuanya harus mempersiapkan hati. Untuk apa, Lause? Mendengar firman-Nya, Lause, tentunya. Kita harus mempunyai hati yang benar-benar ya mendengarkan firman Tuhan. Iya, Lause. Jangan ngomong-ngomong terus. Jangan jadi anak nakal. Tuhan ya. Lihat loh di rumah, ya. Walaupun Lause-Lause enggak lihat ya. Tuhan lihat kita kalau kita nakal. Iya, ya, Lause ya. Nah, kita sekarang serahkan sama Lause yang mau ngajar ya. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar dari Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, saya mengajak anak-anak kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur, bergembira karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sejak pagi ini kami dapat datang untuk dapat belajar firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan membuka mata rohani kami untuk mengerti firman Tuhan. Di setiap firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami dengar, yang kami baca, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan dan firman ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur, amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini saya beri tema pengikut yang sejati. Anak-anak pernah lihat manusia palsu? Saya yakin anak-anak pernah melihat ya manusia palsu ya. Kayak robot gitu kan, manusia palsu. Kemudian di sekolah ada tubuh manusia itu kan ya, itu palsu ya. Nah, jadi tetapi ada yang sejati. Kita ini adalah sejati, asli ya. Di dunia ini bermacam-macam anak-anak, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, tetapi kita jangan tertipu. Nah, demikian juga pada siang hari ini kan kita belajar dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ya, pertama kita melihat dan di situ digambarkan binatang yang luar biasa ya, mempunyai kekuasaan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa ya. Ya, binatang yang keluar dari dalam laut yang luar biasa, dibayangkan anak-anak bisa bayangkan. Dikatakan, laku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10, tanduknya ya 10 dan berkepala 7 dan tanduknya lagi terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama pucat. Ini celaka anak-anak. Walaupun kita melihat dia punya kekuasaan yang hebat ya.
Tetapi pertama, dia penghujat. Nah, yang kedua kita melihat, ternyata binatang ini, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dikatakan. Dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepada kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Ternyata anak-anak, kekuasaannya, kehebatannya itu dari si naga, ya kan? Nah, bukan dari dia, ya. Nah, jadi bukan dari Allah, oke? Okay? Nah, kita melihat, maka dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti dan yaitu kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, seluruh dunia heran lalu melihat binatang itu. Ya. Ternyata dia punya kelemahan, ya. Kita lihat dia katakan sakit dia sembuh. Nah, tetapi orang heran melihatnya. Nah, tetapi kita melihat ayat 4 dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena dia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Okay. Bayangkan, ternyata dia menyembah binatang, ya kan? Nah, kita tidak boleh menyembah patung, kita menyembah binatang dan sebagainya, anak-anak. Ya, kita hanya menyembah Allah, yaitu Allah adalah roh, ya. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita tidak boleh dan kekuatan yang kita miliki yaitu dari Tuhan. Kalau mereka ini adalah yaitu Mesias palsu yang bukannya asli, palsu, ya. Dan kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan, hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan dan 42 bulan lamanya. Wah. Jadi terbatas, ya. Hanya diberi kesan 24 bulan saja. Terbatas, ya. Nah, tapi mulutnya sombong, menghujat. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sering menghujat? Apakah anak-anak sering sombong? Harus bertobat anak-anak. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menghujat Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta langit dan alam semesta kita. Nah, jadi anak-anak, berikutnya kita melihat bahwa dan dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut, ya, penuh kesombongan. Nah, kita diberi mulut, ya, untuk apa? Untuk memuji Tuhan, ya. Bukan untuk menghujat, bukan untuk kita sombong, kita angku, ya, seperti binatang ini. Ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Bayangkan, dia merasa dia hebat. Dia tidak tahu, dia sudah katakan tadi, kekuasaannya, kemampuannya itu yang naga yang kasih dia. Dan diberi kesempatan hanya sebentar. Ya kan? Nah, kita lihat, tapi apa yang jadi? Mulutnya digunakan untuk menghujat. Ya? Menghujat Allah. Juga menghujat yaitu nama Allah dan semua yang ada di sorga, ya. Dia yang diam di sorga yaitu malaikat, ya. Dia hujat juga semua. Jadi kita tidak boleh menghujat Allah, ya. Kita tidak boleh kita sombong kepada Allah. Jadi ini adalah gambaran Mesias palsu, ya, pengikut palsu, ya. Jadi kalau kita menjadi pengikut yang benar, kita tidak akan menghujat Allah, kita tidak akan sombong, kita tidak angku dan sebagainya.
Nah, ini adalah ciri-ciri dan yaitu pengikut palsu, Mesias palsu. Nah, sekarang kita lihat yang sejati ya. Yang sejati ini adalah, dan ia diperkenalkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari putra domba ya, yang telah disembeli ya. Jadi setiap kita yang percaya Yesus ya, nama kita sudah tercatat di buku kehidupan. Nah, jadi kita dijamin oleh Mesias yang sejati, Mesias yang asli, ya kan? Nah, ya kita dijamin dan kita dan harus menyembah Dia, ya. Mengapa kita harus menyembah Dia? Karena Dia yang menjadikan langit dan alam semesta ini, ya kan? Dia Tuhan Yesus juga yang menebus dosa umat manusia. Nah, tidak ada jalan lain, tidak ada hal yang lain ya, selain hanya Yesus saja yang harus kita sembah. Okay? Nah, apakah anak-anak sudah menyembah Tuhan dengan benar? Apakah anak-anak sudah tahu siapa yang anak-anak harus sembah? Ya, kadang orang-orang yang tertipu, okay? Tertipu oleh iblis. Nah, mereka ketika mereka sakit, ya, mereka pergi ke dukun, mereka kepada orang pintar, memang mungkin sembuh, tetapi sementara saja seperti tadi, yaitu ya binatang itu sembuh, tapi tidak terbatas, ya, kan sakit lagi, kan mati, ya kan? Nah, jadi dan hanyalah sementara, yaitu hanyalah kesembuhan dan sembuh, ya kan? Tetapi kita dan tubuh kita sembuh, tapi nyawa kita binasa, tidak ada artinya anak-anak. Nah, yang ketiga kita melihat kita sebagai pengikut sejati, ya kan? Yaitu barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi pengikut sejati itu hidup kudus. Nah, siapa yang menguduskan kita? Tuhan Yesus yang telah menguduskan kita, ya. Dan dikatakan kita harus tabah, tahan, hadapi semua tantangan, ujian, penganiayaan dan sebagainya. Ya, mungkin anak-anak kita tidak akan menghadapi penganiayaan seperti zaman dulu, ya kan? Tetapi ya, tidak tutup kemungkinan suatu saat akan terjadi hal seperti itu. Apakah kita dapat bertahan? Apakah kita tetap setia pada Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Ada seorang tokoh namanya Polikarpus. Dia disuruh untuk menyangkal. Tapi Polikarpus bilang, saya tidak mungkin. Dia bisa umur saya 86 tahun. Dia, Tuhan tidak pernah berbuat salah dengan saya. Ya. Masa saya, kenapa harus menyangkal kan? Polikarpus tidak mau menyangkal. Tapi akhirnya bagaimana anak-anak? Dia bakar hidup-hidup. Kemudian sisanya dan abunya baru dikuburkan. Itu risiko yang harus dihadapi. Nah, dia itu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita melihat juga, kita membaca juga seperti Daniel disuruh menyembah pada kaisar, menyembah patung. Ya. Nah, Daniel dan kawan-kawan tak mau. Nah, Daniel dan kawan dimasukkan perapian, ternyata tidak terbakar. Daniel dimasukkan gua singa, tidak makan singa. Okay? Nah, karena Tuhan yang menjaga. Yeah? Jadi, dan pengikut yang sejati
tidak akan jatuh ya, tidak akan di apa namanya lari dari Tuhan. Okay? Nah, maukah kita menjadi ya pengikut yang sejati? Pengikut yang sejati kita harus selalu berpegang teguh kepada Kristus. Kita selalu percaya kepada firman Tuhan. Ya, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan dan kekuasaan yang semu seperti tadi Mesias palsu, okay? Nah, kita tidak boleh. Kita harus mengikuti Mesias yang asli, yang sejati. Seperti sekarang ini anak-anak, begitu banyak hal ya yang kita hadapi, ya, perkembangan teknologi ya dan sebagainya membuat kita dan kadang-kadang kita lupa untuk ya, berdoa, lupa untuk baca Alkitab, lupa untuk bersekolah minggu, ya kan? Nah, hal ini jangan membuat anak-anak dan lupa kepada Tuhan. Ya. Jadi kita semua punya telinga kan? Anak-anak punya telinga kan? Nah, kalau kita punya telinga harus dengar firman Tuhan, kita bukan dengar dunia. Ya, kita bukan mendengar suara setan, tapi kita dengar firman Tuhan. Kita punya dan Tuhan Yesus yang sudah datang dunia, dia mati ke salib, dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, menelan maut. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan dia hidup, bahwa dia bangkit. Kemudian setelah itu beberapa hari dia naik ke surga dan berjanji akan datang kedua kalinya. Saya yakin kita semua ingin bertemu Tuhan Yesus. Hanya satu jalan. Kita harus percaya Tuhan Yesus. Nah, itu kita akan suatu saat akan berkumpul dengan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Sudahkah anak-anak percaya Tuhan Yesus? Kalau belum, percayalah pada Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita sudah belajar tiga hal, okay? Yaitu dan Mesias palsu atau pengikut palsu. Nah, pertama, kenapa dikatakan Mesias palsu? Dia pengikut palsu karena dia menghujat Allah. Dia sombong, kekuasaannya bukan dari Tuhan, dari naga, dari iblis. Nah, itu. Yang kedua, yaitu Mesias sejati, Mesias asli, yaitu Yesus Kristus adalah Putra Allah, Anak Domba Allah. Nah, dialah yang mewakili Allah dan manusia, mendamaikan manusia. Nah, inilah yang sejati. Yang ketiga, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus guna telinga kita sebaik-baiknya untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita jangan gentar, jangan takut, dan kita harus tabah menghadapi tantangan, ujian, penganiayaan dan sebagainya. Nah, kita harus hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur. Kami telah belajar firman Tuhan secara singkat pada pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anak dan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Amin.